Assalamualaikum kak, numpang gitar-gitaran ya, sambil nyari uang saya. Mau ngamen sih kelasnya, gak apa-apa, saya belum makan dari bayi. Untung masih hidup sekarang. Maaf ganggu waktunya sebentar ya. Waktu demi waktu hari demi hari, sadar aku tak sendiri. Kau tak pergi jauh, tinggalkan diriku. 1000-2000 kak. Mengapa ku rindu tetap cantik, halo senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka. Di depan mereka, Tuhan masih pantaskah ku untuk bersamanya? Karena hati ini nikahnya. Bisa kiris juga kak, kebetulan aku ngamennya bisa kiris. Kalau ada yang mau kiris gitu gak bawa cash, saya ada cashless. Bisa kiris juga kalau misalkan mau kiris gitu. Ngamennya saya sekarang masa kini, ngamen masa kini pakai kiris sekarang ngamennya kak. Saya jadi ketua pengamen se-Jawa Barat. Yang pelopor pertama pengamen pakai kiris. Ya, mantap lah, keren, harus begitu. Anak milenial zaman sekarang harus keren. Anak zaman banget ya. Betul banget. Ya inginkannya show baby. Tetenya sakit perut. Hah? Suara aku bagus kan, tapi di atas rata-rata kan. Keren. Makasih teh. Kerennya. Iya, teh. Enggak kuat. Ini saya cangkel. Saya biasanya harus ini apa namanya? Pakai kursi ini apa namanya? Enggak apa-apa, saya ikut di sini ya. Duduk dulu aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, duduk dulu ya. Maaf kalau jadinya keganggu. Enggak. Ya lanjut dulu aja, enggak apa-apa. Di sini saya ngehibur aja kok. Inginkannya, yo. Siapang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kau memilih untuk... Makasih teh, udah di-appreciate. Bisa, soalnya gitu saya harus duduk dulu biasanya. Jadi trakea saya menyesuaikan sama lutut saya. Apa, bukan trakea, namanya apa? Kerongkongan, pita suara. Gitu, jadi kalau misalkan udah duduk gitu, apalagi duduknya kan ini apa namanya teh? Di samping bidadari kan biasanya suka beda gitu kan. Iya bisa aja, astagfirullahaladzim. Maaf ya jadi keganggu, sok aja lanjut aja meeting. Takutnya jadi keganggu. Makanya udah lama di sini. Udah dari tadi. Iya, dari 100 jam yang lalu. Oh ya. Aku juga udah lama tadi keliling dulu di bawah terus ke sini. Emang suka di sini gitu? Saya kebetulan hari ini kebagian ngamennya di sini. Alhamdulillah udah dapat 1 miliar. 1 miliar triliun. Nolnya ada 25. 1 miliar triliun. Iya. Makanya aku pulang dari sini mau umroh 7x7 malam. Bolak-balik Arab, Madinah, Mekah, Zimbabwe, Swiss, Turki, Palestina.
mau ikut hasil ngamen itu dah. Itu dari hasil ngamen. Mau ikut kan ngamen? Ayo bisa. Ayo. Daftarnya Pak Akan apa ketua? Iya, ketua pengamen Jawa Barat yang pakai QRIS. Ini QRIS. Yang penting punya QRIS. Yang penting punya QRIS. Jadi kan kalau misalkan sekarang mah kan orang-orang teh ada QR, ada QR. Jadi enggak ada cash kan? Ya udah jadi saya pakai. Udah nih saya bisa QRIS gitu. Ya jadi sekarang udah enggak perlu ada apa alasan enggak punya cash. Ah, betul. Kan bisa QRIS. Kebetulan saya juga lagi putus hati ini teh, putus cinta. Makanya suka sedih. Heeh. Biasanya kangen gitu. Betul. Betul sekali. Kegiatan hal positif ya. Menghibur banyak orang. Iya, menghasilkan uang juga ya. 1 miliar triliun menghasilkan uangnya. Wah, ada yang menghibur orang lain tapi diri sendirinya kehibur enggak? Ah. Oke. Ya ini makanya berusaha untuk menghibur diri sendiri seperti inilah saya dengan cara ini saya bernyanyi. Itu jadi sedih. Tapi awal-awal tuh rada rada. Ah. Tapi akhirnya iya, itu kan ini gara-gara lututnya. Oh. Iya, jadi saya harus. Jadi tombol on off-nya tuh di lutut. Betul, ya. Betul. Jadi kalau misalkan aduh pengen duduk. Nah, jadi si pita suaranya ngikutin suara lutut. Ini tuh sebenarnya ada suaranya. Mau dengerin? Sini. Nih, giniin gerak. Ada suaranya di sini tuh. Bener sih. Pencet. Tetanya deh tadi ketakutan mukanya mau ini ke kamar mandi. Oh, suara saya tapi bagus kan? Bagus. Apa namanya? Kalau misalkan tadi jadi juri, kasih nilai aku berapa? Yang pasti nggak 11 dari 100 ya. Ayah, jadinya berapa? Berapa? Dari hati yang paling dalam aja nggak apa-apa. Aku nerima apa? -10. Minus 10? Awal-awal tuh 9 dari 900. Sekarang 9 dari 10. Oke. Okay. Kalau kamu sayang? Astagfirullahaladzim. Sorry, aku suka kayak gini kalau misalkan. Aduh. Kamu berapa nilai aku? Waktu awal-awal sih karena ya gitu kan. Kayaknya 3 dari 10 ya. 3 dari 10. Ada yang apa-apa. Kan awal-awal ya? Iya, masih awal mah, masih belum tahu awal, kan. Belum tahu memang di fase awal-awal tuh. Iya. Yeah. Ada yang tahu kan kayak tadi. Makanya don't just book by pita suara. Betul. Aku mau nyanyi lagi enggak apa-apa? Boleh. Tapi serius ini mah nyanyinya enggak bakal aneh-aneh. Nyanyi apa, Sok? Nyanyi apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilatih deh suka deg-degan . Tetanya lagi apa teh? Skripsi. Hah? Lagi apa? Nugas. Oh, nugas. Tahu gini enggak? Kan aku belum nyanyi, makanya enggak tahu. Ya, maaf. Tak sadar ku temukan. Temukan wanita rupawan dan sadarkan. Dia seorang tiada lain, tiada bukan. Hanya siapa namanya? Tari. Hanya tari, nggak apa-apa ya tarinya dipinjam dulu. Boleh, bawa pulang juga boleh. Oh, bawa pulang juga boleh. Hanya tari. Kuruk degannya, teteh. Teteh. Tari buatku nyaman dalam hangat pelukan. Siapa rasa yang mengerti yang ku rasa? Hanya dia. Deg-degan teh. Boleh sambil videoin gak? Boleh. Apa yang boleh buat kamu sayang? Tari. Astagfirullah. Kan ku warung itu laut samudra. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang. Oh penjaga hati. Tari. Astagfirullahaladzim. Masya Allah deg-degan ya.
aku kali ini baru kali ini ngamen deg-degan. Biasanya nggak deg-degan kayak gini, emang jadi deg-degan ke bawah suasana kayaknya ya. Tarinya deg-degan. Sama atau salty? Ah, oh. Sama atau salty. Kalian pada kuliah ini? Iya. Di mana? Di Unpas. Oh, di Unpas. Sama. Aku semester berapa ini? Baru semester 3 sih, OTM 4. OTM 4. Ambil jurusan apa? Ilkom. Aku juga kemarin kuliah, cuman udah kata aku teh. Kenapa? Capek. Jadi udah dulu, cuti dulu sih. Oh, cuti. Cuti dulu soalnya akunya lagi lalier, kan tur teh apa ngamennya ini mah. Oh iya. Besok langsung ke Arab. Bingung. Ngecocokin jadwal tadi, takutnya kan aku mah orangnya nggak multitasking ya, jadi fokusnya harus satu gitu. Makanya kalau ya gitulah pokoknya mah, fokus job dulu aja, habis fokus job terus fokus ngalalin kamu nanti nextnya gitu. Tapi kamu mau sama pengamen gitu, pengamennya tapi kan pengamen pakai curi di sini mah. Tapi ketuanya loh. Iya, gitu pengamen se keliling dunia juga. Ah, kalau mau ikut sama itu juga. Swiss lah gitu. Mau Dubai? Ayo besok nih. Aku tadi teh baru pesan tiket juga tadi teh, ke mana tadi teh? Ketemu dulu teman aku yang di Baghdad. Si Soleh namanya. Jadi tiap hari keliling terus ya? Keliling, kebetulan saya akunya lagi libur sekarang. Jadi kalau libur, nyari uang dulu kan kayak gini gitu. Betapa mau kiris kak? Ini saya mau ditunggu lagi sama teman, ada meeting lagi. Oh, kiris. Gak apa-apa ya? Boleh, bukan boleh, maksa boleh. Ini mah. Ya mana gak apa-apa, kirisnya? Tapi emang gitu peraturannya. Oh. Diwakilin aja ya? Dari sisi ya. Oh, diwakilin, oke. Udah belum? Langsung cair gak? Iya. Oh mantap, makasih. Ya, ya. Ini ikhlas kan? Ikhlas. Aku nggak ada kembali, serius. Ikhlas. Oh, setetenya lucu, gemoy. Emang itu paling gemesin ya? Gemesin ya? Dari kalian bertiga yang paling gemesin dia ya? Iya. Soalnya ekspresif banget. Ya. Ekspresif banget. Kita belum kenalan siapa tadi itu namanya? Tari. Salma. Dinda jangan marah-marah. Iya. Dia nyanyi lah tuh, Dinda jangan marah-marah. Iya udah di. Udah dikirim. Astagfirullah. Dinda jangan marah-marah. Bentar ya, kita coba dulu dicari lirik. Dinda. Kesana lagi, sorry, maaf. Suaranya agak. maaf Dinda ya. Dinda. Tapi aku nggak tahu atasnya, aku nggak apa-apa langsung. Dinda jangan marah-marah kan, ini belum. Tapi Dindanya tadi marah. Cobain ya. Dinda jangan marah-marah. Takut nanti lekas keluar. Karena setia orangnya takkan pernah. Dinda, sehat-sehat terus ya. Ini makasih lah. Iya. Iya tuh. Dinda jadi bahagia. Udah dinyanyiin sama aku. Enggak, dengan dari makas. Okay. Jadi harus curious. Biar hemat ya. Soalnya kalau cash aku gampang habis. Iya. Kebetulan gitu. Apa ya? Punten. Semoga tetetnya pahalanya berkali lipat ganda. Amin. Disehatkan selalu. Amin. Dilancarkan kuliahnya. Amin. Dipermudah rezekinya. Amin. Dipermudah jodohnya. Amin. Disehatkan lahir dan batin. Amin.
sukses dunia akhirat. Amin. Masya Allah tabarakallah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Tete siapa? Tari Salma Dinda. Itu lihat ada apa tuh Dinda? Itu. Oh. Maaf ya, aku berpaling dulu ke Dinda nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini mau ada pindah lagi nggak apa-apa ya? Aku keliling-keliling dulu. Iya. Nyari rezeki. Mau ke Arab, betul. Udah ada jadwal lainnya. Iya, udah jadwal lain. Jangan senyum-senyum terus, suka bikin kangen akunya, astagfirullahaladzim. Padahal baru ketemu tapi itulah pokoknya. Teteh sama Mangga dikantun ku abinya. Hati-hati ya. Iya. Dadah. Dadah.